paling kau mampu bersaing dan memberikan manfaat kepada negara. Dan yang juga kita minta supaya kerajaan dengan berani memindah akta PETRONAS ini, dengan kita meminta syarikat-syarikat petroleum negara dan syarikat-syarikat petroleum antarabangsa seperti Exxon, Caltech, Shell dan seumpamanya supaya dapat sama-sama bersaing, dan PETRONAS bukan lagi menjadi sebagai administrator tapi sebagai operator. Yang saya lihat bahawa dengan kalau kita meminda akta ini, kita akan melihat bahawa apa yang dikatakan creating Malaysia as the hub dalam rantau Asia Tenggara ini akan menjadi suatu kenyataan. Dan ini hasrat kita. Dan Sabah dan Sarawak, sama ada Sabah ataupun Sarawak, boleh menjadi hub petroleum di Asia Tenggara yang kita pindah akta ini, kerana rantau kita aman. Negara-negara Teluk Arab Saudi boleh menyimpan minyak mereka dalam rantau kita, mereka masih yakin dan selamat. Dan kalau kita dapat memindah akta ini, maka kita akan melihat kita akan dapat menjadikan Malaysia sebagai hub petroleum. Yang ini sudah tentu akan mewujudkan banyak lagi industri-industri hiliran yang akan memacu kepada ke arah kebangkitan ekonomi kita pada masa yang akan datang. Ini pandangan objektif kita. Kerajaan ambil serius. Dan ini bukan suatu retorik, bukan suatu yang mungkin tidak boleh kita jadikan satu kenyataan. Kerana kita bila melihat telekom, dengan kita pindah akta telekom, ini telah menyebabkan bahawa hari ini alhamdulillah kita melihat syarikat-syarikat ini dapat bersaing dengan sihat dalam pasaran dalam negara kita. Nyamat beli gulung. Jadi Datuk Inah Pertua, akhir sekali saya nak sebut sebagai penggulungan ini ialah tentang sekolah satu aliran ini. Satu idea yang saya yakin dan percaya yang dicampakkan kepada kita dengan tidak ada suatu kajian yang empirical sifat. Sebagaimana dicampakkan idea untuk kita membuat satu dasar mengajar sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Satu kajian yang flip-flop. Satu kajian yang tidak ada, kajian yang dibuat untuk menyokongnya, yang akhirnya kerajaan akur untuk mengembalikan pengajaran sains dan matematik itu dalam bahasa Malaysia lewat 2012. Sekolah satu aliran ini, apa dia? Mana modalnya? Kita nak ambil model melting pot dengan izin Indonesia? Semuanya di Indonesia kan? Apa modalnya? Nak ambil model Kanada? Atau kita nak mengambil model Scandinavian country? Apa modalnya? Kita bersedia untuk semua melupakan budaya, bahasa, gaya hidup? Generasi apa yang nak kita bentuklah sekolah satu aliran? Perlu ada suatu kajian yang mendalam. Jangan kita bercakap tentang satu Malaysia, semua nak satu saja. Satu tak mestinya kita duduk dalam satu bumbung. Satu bermakna tak semestinya kita duduk dalam satu rumah. Jadi masalahnya yang God given ini dengan izin, yang Allah dah anugerahkan dengan kepelbagaian bangsa, kepelbagaian budaya, kepelbagaian agama, warna kulit, logat, bahasa etnik, satu kurniaan Tuhan yang menuntut kepada suatu kebijaksanaan politik untuk kita mengadunkannya menjadi satu bangsa yang boleh hidup dalam sebuah negara. Itu yang penting, bukan retorik. Campak satu, kemudian tak ada apa yang boleh dipegang. Campak dasar pengajaran sinematik dan matematik dalam bahasa Inggeris, kita tentang waktu itu. Mana buktinya? Kajian daripada universiti mana? Kajian daripada pusat research mana? Tak ada jawapan. Buat paksa guru-guru mengajar dalam bahasa Inggeris, akhirnya mengakui sistem yang gagal dan satu sistem yang tidak memberikan manfaat kepada negara kita. Oleh itu, Datuk Pertua, saya mengharapkan bahawa apapun yang berlaku pada hari ini, ianya akan dapat menjadi pengajaran kepada kita semua. Terima kasih. Yang Berhormat Hulu Rajang.